Non. Donc mon fils, la soeur, comme il est là, je kerana tahun ini adalah tahun yang penuh dengan rintangan dan cabaran. Tetapi melalui keputusan ini, the bastion democracy, institusi kehakiman itu sendiri yang disegani dan dihormati dan mudah betul-betul berterima kasih kepada institusi kehakiman negara kerana kemenangan pada hari ini sejujurnya tidak berpihak kepada kami semata-mata tetapi kepada sistem demokrasi negara kerana akhirnya kami ada tempat untuk menyuarakan pendapat, kritikan, kritikan, cadangan untuk membangunkan negara tercinta. Apabila kami semua bermula lebih setahun setengah yang lepas, siapa muda? Muda ini kalau tengok pengasas-pengasasnya adalah cikgu, aktivis, peguam, doktor-doktor muda, petani-petani muda, korporat muda yang mungkin tidak ada pengalaman politik yang panjang. Kita tidak ada wang yang lumayan, kita tak ada kedudukan yang mewah dalam kerajaan. Yang kita, pengalaman politik kita agak pendek. Tetapi yang kita ada adalah keizan, semangat, semangat untuk berjuang demi negara tercinta. Dan setahun setengah kita melalui pelbagai jenis rintangan dan cabaran, pendakwaan, tugutan, sogokan. It is unbelievable. Tetapi dengan keputusan hari ini, it makes everything meaningful and worth it. Kerana akhirnya muda di sini bukan untuk membakar jambatan tetapi untuk membina jambatan. Muda di sini bukan kerana kita ingin memusnahkan Malaysia tetapi kita ingin membangunkan negara yang berbilang bangsa dan agama, yang berfahaman moderat, memperkasakan politik khidmat supaya tidak ada golongan miskin yang terkecuali dari sistem demokrasi negara, supaya suara anak muda tidak boleh dianaktirikan lagi tetapi diangkat dan diwakili dalam sistem demokrasi negara. Kita ingin membina negara seperti sebuah rumah yang mewakili seluruh rakyat Malaysia, yang tua dan yang muda, yang miskin dan yang kaya, yang berbilang bangsa dan agama. Tidak kira sesiapa pun kamu, walaupun kamu merupakan penyokong UMNO, penyokong PAS, penyokong parti mana pun, tetapi selagi isu kenegaraan adalah isu utama, we are patriots, we are Malaysians, dan keutamaan kita adalah untuk membangunkan Malaysia sebagai negara maju, a developed country, a country which is run with dignity, integrity, a country which represents all Malaysians, because our fate and our future are interconnected to one another. Apabila ada keluarga susah, kesusahan itu dirasai oleh seluruh rakyat Malaysia. Dan apabila ada yang berjaya dan senang, kesenangan itu dirasai oleh kita semua. Itulah muda. Kita ingin membina negara yang maju, bermaruah, berintegriti, sistem pendidikan yang baik, pekerjaan yang berkualiti, jurang pendapatan patut diturunkan, climate justice. We want a fair and just Malaysia. Kita bukan di sini untuk membunuh musuh politik kita. Kita bukan di sini untuk membakar jambatan. We are here to serve, and to serve all Malaysians. Dan kepada sahabat-sahabat saya, muda yang semua datang pada hari ini, terima kasih. But the battle and the journey has just begun. Ini kamu semua akan membawa umur muda di seluruh Malaysia. It is true we do not have money, experience, power, position like many others out there. But we do have a pure and clean heart. We are here because we want to serve, not because we want force, power and position. Lepas ini kita bekerja 100 kali ganda lebih kuat, bukan untuk memusnahkan isu politik tetapi untuk membina negara yang maju. Kalau ada keluarga yang susah di kawasan kalian, help them out like they are your own family.
tidak kira agama mereka, tidak kira bangsa mereka, tidak kira pandangan politik mereka. But in the end, we are only stronger together as one country. Our journey starts today dan kita akan buktikan kepada rakyat Malaysia that we are here to work for you. Menang kalah itu di tepi, tetapi selagi parti berada di tempat yang betul, saya agak yakin insyaAllah kita semua akan berjaya. If I can just very quickly, saya tahu lagi ada budaya very multi-racial, multi-religious party. We can do prayers in our own respective way, tetapi yang beragama Islam dekat Bapa Tuhan. Hello. Mendepani cabaran dan rintangan hidup, ya Allah. Amin. Tolonglah, ya Allah, berikan kekuatan kepada kami semua untuk berdepan dengan apa jenis kejutan dan kebukaan, ya Allah. Amin. Tolonglah berikan hidayah kepada kami semua untuk terus membantu semua rakyat Malaysia, tidak kira agama dan bangsa, ya Allah. Amin. Ya Allah, ya Tuhan, tolonglah bimbing kami semua, ya Allah. Anak-anak muda yang mungkin tiada pengalaman, tetapi ya Allah, ya Tuhan, tolonglah bimbing kami semua kepada kejayaan untuk kita dan bersifat bangsa kepada negara tercinta. Amin. 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 Rabbal Alamin. Kita! Kita! Mundur! Mundur! Terima kasih kepada institusi pertahanan negara. Thank you very much, everyone. Terima kasih. Dan kepada Right Minister di luar sana, time to join muda. Muda sudah mula, muda ingin berkhidmat, muda ingin membantu, muda ingin mengubah Malaysia supaya jadi negara yang maju. So tak di muda. Terima kasih. Thank you very much, everyone. Alright.